sahabat DMV, masih balik lagi ya. Kita duduk lagi nih di tempat inspirasinya Blijun Bintang nih, Blijun. Blijun, tadi Indra kelewat nih. Ini apa namanya? Yang dijadiin cover tadi ini dibuat sama Bijenggo itu. Oh iya ini. Ya. Ini tulisan tangan. Jadi ini yang jadi CD. Waduh. Ini buatnya dari tangan ya. Coba bayangin 10 tahun ke depan nih harganya berapa? Astaga. Blijenggo kan orangnya terkenal banget. Gitu ya. Ya. Jadi ini berarti ini boleh enggak dibawa pulang? Jadi Blijenggo itu tahap pemilik Bog Magazine. Mm-hmm. Ya, jadi udah terkenal banget majalahnya. Iya, berteman itu ya. Berteman baik. Gara-gara berkarya banyak teman jadi ya. Jadi saya pikir banyak sahabat tuh banyak sekali keuntungannya. Mm-hmm. Punya banyak sahabat, bukan hanya jadi kalangan musisi aja. Kita harus banyak punya polisi, dokter, pelukis, apapun itu. Saya enggak pernah milih-milih teman. Semuanya betul. Tukang sampah pun teman saya. Oh, iya. Ya, ada ibu-ibu. Siapa nama tukang sampah yang suka memungut sampah di depan? Ayo. Pak Wayan Sudarma. Selamat ada menonton. Enggak ya, bukan ya. Kan itu program lain. Mungkin udah ganti sekarang. Ada beli-beli. Dahsyat ya kalau asik banget ngomong sama beli jenis. Ya. Ada taruh dulu nih. Bu yang jualan tipat, Bu Padi berarti dong. Lagi Anda benar. Hafal ya saya. Hafal ya. Langgaran. Jangan ngambil-ngambil bunga Jepun soalnya Pak Bu yang labor sama. Ada Bu. Sama dulu sama nonton. Enggak ya, aduh ya. Bercandanya ya. Jadi ya, saya menyebut tempat ini Black Kuro Garas. Apa? Black Kuro, Black Kuro Garas. Wah, artinya apa tuh? Black itu kan hitam. Kuro juga hitam bahasa Jepang. Beli. Untuk pertanyaan Endra terakhir nih. Yeah. Enggak terakhir sih, Endra pengen mau kemana? Tapi tipat. Oh iya. Di 13 tahun berkarya, pernah mengalami kejenuhan enggak sih, Bli? Pernah. Saya stuck. Tak. Enggak mau ngapa-ngapain. Lalu? Jadi ada tawaran konser, saya enggak ambil. Pasti semuanya pernah jenuh. Apa yang dilakukan setelah itu untuk membangkitkan keinginannya lagi untuk naik motor. Naik motor ya. Makanya motornya juga masuk video klip gitu. Jadi lakukan yang membuatmu senang asal positif gitu aja. Lakukan yang membuat kita senang asal positif. Asal positif dan enggak ganggu orang. Mm-hmm. Kalau orangnya terganggu ya urusan mereka. Yang penting kita enggak ganggu mereka. Gitu ya. Pokoknya saya dari dulu ibu saya bilang ya bikin sesuatu yang positif. Artinya biar kamu senang tapi enggak ganggu orang. Dari sampai sekarang masih saya pegang ya. Ingat saya. Pesan mama. Iya, ibu saya nonton di rumah. Mudah-mudahan cepat sembuh. Lagi sakit. Waduh, semoga cepat sembuh ya ibu ya. Blijun Bintang. Ini dari mana nih, Bli? Ini gitar kesayangannya kah? Ya, ini jarang saya pakai karena sakral banget, pemberian Pak Wayan Tugas namanya, seniman ukir dari Guang. Ini spesial. Harganya tak ternilai. Ya, mungkin ada seharga motor itu. Wow. Jadi maunya saya museumkan. Enggak saya pakai. Terus ada tanda tangan beliau dengan ukiran tangan Wayan Tugas. Wow, dahsyat ya. Pantesan aja enggak boleh dibawa pulang ya. Dipegang juga enggak boleh. Beli, ini benar-benar nih pertanyaan terakhir Endra nih. Ada enggak sih pesan yang ingin Beli sampaikan untuk para pecinta atau penikmat lagu Bali yang ada di rumah? Ya, untuk pencinta lagu Bali, saya harapkan meskipun CD sekarang susah dibeli karena keadaan ekonomi sulit, jadi meskipun tidak bisa membeli yang asli, minimal tidak membeli bajakan gitu. Jadi terus cintai musik Bali karena kalian kita bisa terus berkarya gitu. Terus untuk seniman-seniman muda Bali, jadi terus berkarya. Kalau nggak bisa bikin album, minimal kalian bisa bikin single gitulah. Bikin single, yang penting eksistensi, tetap berkarya, menjadi diri sendiri dan saling menghargai dan berpikir positif ya, positif. Kayak yang bilang tadi, selalu ya. Berpikir positif, selalu berkarya dan selalu berpikir positif ya. Waduh, dahsyat Beli ya. Pastinya sahabat DMV yang ada di rumah udah gak sabaran pengen denger Blijun Bintang nyanyi lagi. Wah, nyanyi lagi apa ya? Wah, mau kan ya. Oke okay. Tapi udah tutup dulu nih acaranya ya. Sahabat DMV, waduh senang banget ya di weekend kali ini kita bisa ngobrol-ngobrol, dengerin Blijun Bintang nyanyi, dengerin dia, waduh seneng banget. Dan akhirnya udah menit-menit terakhir, Anda harus close dulu acaranya. Tapi jangan khawatir karena tentu saja minggu depan kita punya yang seru-seru juga. Waduh, seperti apa minggu depan? Makanya tonton terus Dewata Musik Video New Hits. Akhir kata, saya Endra Dewi beserta Jun Bintang dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mohon pamit undur diri. Endra tutup dengan para Om Santi. Om Santi, 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 Om. Bye-bye. Ini dia. Bye-bye.
lo helenan ya ingin tresnana dine sumpah mati salang dewa libeni dadi belah tangkah beline yening adi tu sing masih ngerti itu pasti ada tresna ane sujati na 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 gelut gelut bank yang beline na 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 ketuk ketuk tangkah beline na 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 gelut gelut bank yang beline na 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 ketuk ketuk tangkah beline.